Fabio Quartararo sedang diselimuti kepercayaan diri yang tinggi jelang MotoGP Spanyol 2021. Quartararo akan berharap momentumnya berlanjut di akhir pekan ini. Pebalap tim pabrikan Yamaha itu layak semringah setelah mengantongi dua kemenangan beruntun di MotoGP Doha dan Portugal. Bahkan pada balapan terakhir yang disebut, Quartararo memenanginya dengan nyaman. Di Portimao, Quartararo mendominasi dengan menjadi yang tercepat di latihan bebas kombinasi, lalu meraih pole position di sesi kualifikasi. Pebalap Prancis itu kemudian memenangi balapan dengan selisih nyaris 5 detik dari rival terdekatnya Pecco Bagnaia, Ducati. Alhasil Fabio Quartararo kini memuncaki klasemen sementara MotoGP 2021 setelah mengoleksi 61 poin. Mantan leader Petronas SRT ini unggul 15 poin dari Bagnaia, 2, dan 20 poin dari rekan sebelumnya Maverick Vinales, 3. Ada peluang Quartararo untuk mempertahankan keunggulannya itu setelah akhir pekan ini karena sirkuit Jerez bersahabat bagi dia. Pada tahun lalu, Quartararo sukses di sana dengan memenangi dua balapan sekaligus, MotoGP Spanyol dan Andalusia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, agar bisa berkembang, dan terus mendapatkan berita-berita terupdate dari MotoGP 2021.